janji belikan rumah. Hedi, jangan bicara kasar begitu. Kalau kamu mau pulang, oke. Kita pulang sama-sama. Saya nggak mau. Hedi, ayo bertahanlah. Hedi. Saya nggak sanggup. Hedi. Saya nggak sanggup. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana istri Pak Aldo selama bertahun-tahun menerima kenyataan ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ma? Siapa dia? Bukannya Bapak kemarin memesan agar dicarikan tukang kuda yang baru? Oh. Siapa namamu? Atari, Pak. Mal? Ya, Pak. Ya, becus melatih kuda. Bapak tidak akan kecewa. Sejak kecil, saya sudah terbiasa mengurus kuda. Aku tidak tanya kamu. Kamu hanya boleh menjawab kalau aku tanya. Mengerti? Mengerti, Pak. Mal? Ya, Pak. Kasih dia penjelasan. Apa saja yang harus dia kerjakan. Kalian tunjukkan kamarnya. Baik, Pak. Mari. Sana. Hai. Hai. Maaf, sayang. Mul tidak mengingatkan saya. Kalau hari ini... Kamu nggak bisa langsung membicarakan masalah pekerjaan dengan Pak Aldo. Tetapi urusannya melalui saya, juga soal gajimu. Jelas? Terima kasih, Pak. Semuanya sudah jelas. Kamu boleh kerja mulai besok. Ini kamarmu. Terima kasih. Selamat bekerja. Oh ya, saya ingatkan satu hal. Pak Aldo itu orangnya sangat pencemburu. Pelatih kuda sebelum kamu dipecat hanya gara-gara melirik Nyonya Carla. Dia nggak akan segan-segan membunuh kalau sampai ada yang menjamah istrinya. Malam ini akan menjadi milikmu. Sudah 5 tahun kita menikah. Tapi selama itu pula, kamu belum pernah merasakan apa arti kepuasan.
Mas, jangan terlalu merasa bersalah. Mungkin Mas lagi capek atau banyak pikiran. Pengertian dan perhatianmu justru semakin membuat batinku tersiksa. Aku takut, Carla. Apa yang Mas takutkan? Aku takut suatu saat kamu akan mencari apa yang tidak bisa aku berikan. Kepelukan lelaki lain. Barangkali ketakutan itu yang membuat aku jadi sangat cemburu dan pemarah. Aku terlalu mencintaimu, Carla. Cakep. Yuk. Jalan dulu ya. Hati-hati ya. Saya belum pernah merasakan perubahan yang berarti. Begini, Pak Aldo. Mengobati kelainan psikis relatif lebih memakan waktu dibandingkan pengobatan penyakit fisik. Saya sangat mencintai Carla. Saya ingin kebutuhan, maaf, seksnya terpenuhi. Saya ingin melakukannya dengan kelembutan dan kasih sayang. Saya hanya bisa menyarankan supaya Bapak lebih bersabar. Dokter, sampai kapan? Saya pernah bercerai gara-gara kelainan seks yang saya derita. Saya tidak ingin mengalami perceraian untuk kedua kalinya. Saya mengerti. Saya memahami posisi Bapak. Tapi saya hanya bisa lakukan apa yang terbaik yang saya bisa lakukan.
Pagi, Nyonya. Nama kamu siapa? Atari, Nyonya. Atari? Hah, kayak nama mainan ya. Nama itu diberikan kepada saya sebelum permainan itu ada. Kok bajunya basah? Kamu bertanya, saya akan menjawab. Tapi di depan mall, di depan security, di depan suami saya, jangan pernah bertanya apa-apa. Mengerti? Kamu mau saya jawab yang jujur? Tentunya, Nyonya. Boleh saya naik kuda? Boleh. Silakan, Nyonya. Saya nggak ngerti, mengapa Nyonya Carla masih mampu bertahan jadi istri Pak Aldo. Maksudmu? Nyonya Carla itu istri kedua Pak Aldo. Oh. Istri pertamanya tidak tahan, minta cerai. Persoalannya apa? Sudah jadi rahasia umum. Kalau Pak Aldo itu punya kelainan seksual. Kelainan? Homoseks? Bukan. Doi nggak bisa begini. Kalau tidak disakiti dulu lawan mainnya. Kamu tahu dari mana? Tengah malam, atau kadang siang hari, kita sering mendengar Nyonya Carla menjerit kesakitan. Ada tukang kebun. Ceritanya dia baru saja di sini. Suhaimi namanya. Dia mendengar Nyonya Carla menjerit kesakitan. Langsung aja dia masuk. Menggedor pintu. Nyonya, yang keluar Pak Aldo. Langsung saja dia dipecat. Kasihan dia. Ambil mobil saya dan bawa ke bengkel. Cepat. Mobilnya kenapa, Pak? Gak usah banyak tanya lagi. Kerjakan saja apa yang saya suruh. Baik, Pak. Ada apa lagi, Mul? Kali ini ada yang benar-benar mau dan siap pakai. Baginya, uang adalah segala-galanya. Masih muda belia, Pak. Cari yang sudah dewasa. Seks! Maksud saya, yes. Dan kasih pengertian tentang saya. Baik, Pak. Mul, ingat. Jangan gagal lagi seperti Hedy dulu. Saya jamin, Pak. Mobilnya di mana, Pak? Di jembatan, dekat proyek. Oh. Jangan lupa bawa montir, remnya belum. Hah? Remnya belum? Stupid idiot. Aduh.
merahnya habis, Nyonya. Coba saya lihat tangan Nyonya. Maaf, Nyonya. Saya sudah berikan kepercayaan pada kalian. Tapi apa yang kalian berikan padaku? Hah? Kalian malah main cerong dengan istriku. Selingkuh! Saya hitung sampai 3. Kalau kamu masih di sini, saya tembak kamu. Jangan ada lagi yang mengganggu istriku. Bilang apa lagi, Mas? Saya cuma minta tolong. Jari tangan saya teriris. Carla, kamu benar. Jari tangan kamu memang teriris. Kamu minta tolong. Tapi saya tahu persis. Dia itu berbuat kurang ajar. Dia bukannya menolong, tapi memanfaatkan kesempatan. Mas Aldo, kecurigaanmu terlalu jauh. Ciki itu baik. Kalau saja tidak saya pergoki tadi. Kalau setiap malam dia akan berharap pada satu saat dada atau paha kamu yang bisa tergores, sehingga dia bisa membersihkan darahmu dengan lidahnya yang berliur. Dan kamu hanya manusia biasa, Carla. Kamu akan mendekap kepalanya sambil berkata, teruskan, teruskan, ke atas lagi, tanggalkan pakaianku, dan seterusnya, Mas. Sebenarnya, saya tidak enak meninggalkan kamu dalam situasi seperti ini. Tapi apa boleh buat? Saya sudah terlanjur janji sama klien. Hati-hati, Mas.
Selamat pagi, Nyonya. Saya minta maaf kemarin. Lupakan saja soal itu. Salah saya juga sih, gak hati-hati. Kamu tahu kenapa Mas Aldo paling menyukai kudanya yang satu itu? Kenapa? Soalnya larinya kencang dan terampil. Kenapa sih kuda harus dituntun setiap hari? Seperti mobil. Kuda-kuda pilihan harus dipanasi setiap hari. Dituntun, diberikan kasih sayang, dibelai. Lalu ditunggangi mengelilingi rein, pelan. Dan ditemani di arena pacu. Ngomongin jangan jauh-jauh dong. Kamu takut ya? Saya tidak mau bernasib seperti Ciki. Aldo lagi ada di kantor. Saya baru saja telepon. Nanti ada yang melapor. Tidak ada yang berani melapor. Kamu hebat. Kapan-kapan saya mau dilatih sama kamu. Mengelilingi range. Ditunggangi. Dibelai. Diberikan kasih sayang. Ditemani berpacu. Di arena pacu. Maaf, saya sudah keterlaluan. Kamu sudah berubah. Apa maksudmu? Kamu sedang jatuh cinta. Mas, jangan punya pikiran yang enggak-enggak. Jangan bohongi saya, Carla. Saya memang belum tahu siapa laki-laki itu. Tapi saya bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Kamu enggak akan bisa menyembunyikan perasaanmu dari saya. Itu tidak benar, Mas. Sama sekali tidak benar. Saya cuma ingatkan satu hal. Saya tidak ingin kehilangan cinta untuk kedua kalinya. Kamu tahu sendiri. Saya bisa melakukan apa saja. Saya pergi dulu. Ada meeting malam ini. Akhir-akhir ini Carla sering dandan. Dan saya yakin itu bukan karena dia ingin terlihat cantik di depan saya. Pasti ada laki-laki lain. Tapi Nyonya Carla bisa dibilang gak pernah keluar rumah, Pak. Justru itu. Saya curiga laki-laki itu ada di dalam rumah. Hah? Siapa, Pak? Saya mestinya tanya sama kamu, Mo. Adalah tugasmu untuk menjaga Carla dan mengetahui siapa laki-laki yang telah berbuat kurang ajar di depan hidung saya. Saya ambilkan sadarnya, Nyonya. Iya, iya. Nyonya!
Dari mana kamu? Dari gedung istal yang lama. Sama siapa? Sendiri. Benar? Mas tidak percaya lagi padaku. Mas mulai meragukan kesetiaanku. Saya sangat mencintaimu, Carla. Saya takut kehilangan kamu. Apa yang Mas takutkan? Saya menyayangimu. Kamu mencintai istrimu? Sudah kubilang berkali-kali, jangan ngomongin soal Carla. Tapi persoalannya kali ini jauh berbeda. Persoalan apa? Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Apa kamu mencintai istrimu? Tentu saja saya mencintai Carla. Tapi kamu tidur bersama perempuan lain di vilamu. Kamu tahu saya punya kelainan. Saya tidak mungkin melakukan ini terhadap Carla. Karena saya mencintai. Saya enggak mau menyakiti dia. Terus menerus. Pernah mencoba mengobati penyakitmu? Satu-satunya yang ingin saya lakukan hanyalah membahagiakan Carla. Bertahun-tahun saya mencoba berobat kemana-mana. Tapi tidak ada hasilnya. Apa ini? Sinse, kenalan saya di Singapura. Sangat ahli mengobati macam penyakit yang kamu derita. Beberapa teman sembuh setelah berobat ke sana. Kenapa kamu menyarankan saya untuk berobat? Karena kamu mencintainya. Terima kasih, Maya. Carla. Saya di Singapura paling cuma 2 hari. Kalau memang urusan kantor, kenapa enggak, Mas? Kopinya nambah, Mas? Hari ini kamu kelihatan bahagia. Memangnya Mas senang kalau saya sedih melulu? Bukan begitu. Kalau seseorang tiba-tiba merasa bahagia, pasti ada alasannya. Ya enggak, Mun? Ya, Pak? Punya suami yang begitu mencintai saya, apa tidak cukup sebagai alasan? Pengertianmu membuat hati saya merasa lega, Carla. Saya harus berangkat sekarang. Siap, Mun? Siap, Pak. Carla.
Kamu ikut juga? Oh, enggak, di kantor dia banyak urusan. Bereskan. Pintunya sudah terkunci, Nyonya. Nyonya Carla telah memberikan pada Atari. Kenapa Nyonya melupakan saya? Apa maksudmu? Maksudnya... Jangan! Lepaskanmu! Nyonya Carla. Bohong! Atari menyelamatkan saya. Dia yang berusaha memperkosa saya. Kalian tidak percaya? Saya orang kepercayaan Pak Aldo. Puluhan tahun saya mengabdi pada Pak Aldo. Puluhan tahun saya membuktikan kesetiaan saya. Bohong! Security, tangkap dia. Usir dia dari rumah ini. Cepat! Kau memfitnah. Saya akan pergi dari sini. Nyonya mau kemana? Saya mau pergi. Kalau Nyonya pergi, saya harus bilang apa sama Pak Aldo? Nyonya. Sebelum saya pergi, saya akan kabarkan pada orang yang sangat mempercayaimu. Tuan Renaldo Prakos. Terserah Nyonya. Tadi Nyonya sudah mau. Ayolah Nyonya. Saya bisa memberikan dengan lembut seperti yang Nyonya idamkan. Dan saya bisa memberikan seperti apa yang diberikan Atari. Untuk Alfa 6713, Atari sayang, jemput saya di... Thank you.
Kamu ada di mana, sayang? Kamu ada di mana? Biar saya jemput. Carla, bicaralah. Tahukah kamu betapa besarnya cintaku padamu? Oke, oke. Saya ngaku salah. Saya pernah tidur sama beberapa perempuan lain. Tapi semuanya itu saya lakukan juga karena saya tidak mau menyakiti kamu. Selama ini saya telah berusaha mengobati penyakit saya, Carla. Sampai ke Singapura juga karena saya mau berobat. Dan dari hasil pengobatannya, ada tanda-tanda mulai kesembuhan, Carla. Carla, please. Saya nggak mau rumah tangga kita berantakan. Kita tidak mungkin bersatu, Aldo. Kami telah saling mencintai. Carla. Atari, bajingan, kubunuh kau. Sudah kuduga, pasti ada musuh dalam selimut di rumah ini. Dua kali aku hampir mati karena kecelakaan mobil. Tentunya itu bukan suatu kebetulan. Ya, tiba-tiba terbuka peluang yang lebih baik. Atari terlibat persoalan dengan Bapak. Jalan pikiran yang sederhana. Atari memeluk Bapak agar bisa mengawini Nyonya Carla. Kasihan sekali. Bocah ingusan itu akhirnya cuma jadi kambing hitam. Kenapa kamu lakukan ini, Mul? Kamu yang dulunya cuma lontang-lantung. Saya beri pekerjaan. Dan saya mempercayaimu untuk mengurusi banyak hal. Tapi tidak membuat saya kaya. Saya sudah tidak sabar lagi. Rumah ini memberi gagasan hebat pada saya untuk menguasainya. Harta selama ini tidak pernah memberikan kebahagiaan pada saya, juga pada istri saya. Jadi buat apa? Saya bisa pikirkan untuk mengalihkan sebagian harta saya pada kamu, Mon. Penipu. Selamat jalan, Pak Aduk. Saya mencintai Nyonya. Seandainya kita bisa bersatu. Nyonya, menangis tidak menyelesaikan persoalan.
apa enggak? Apa saja ya. Kamu pun akan ada di dalam mobil yang terbakar itu. Apa maksudmu? Lama sekali saya belajar di Eropa. Sampai-sampai kakak saya menikah, saya hanya bisa mendengar kabarnya. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Atari. Ketika saya pulang, saya betul-betul terkejut. Kondisi kakak saya sungguh sangat menyedihkan. Kurus kering, sakit-sakitan, dan gairah hidupnya pun seakan padam. Dia telah bercerai. Kenapa kamu cerita seperti itu? Ada apa sebenarnya? Kakak perempuan saya itu bernama Rini. Rini? Ya, Rini. Istri pertama Aldo. Sejak kedua orang tua saya meninggal, dia yang telah membesarkan saya sampai saya jadi orang. Wajar saja kalau saya jadi sangat marah dan berjanji pada diri sendiri untuk membalas perlakuan terhadap kakak saya. Tapi kenapa tiba-tiba? Saya ingin membunuh Aldo dan perempuan yang telah merebut suami kakak saya. Perempuan itu adalah kau, Carla. Saya tidak merebut Aldo. Kau akan mati, Carla. Semua sudah direncanakan. Kau akan mati. Kamu masih meragukan cinta saya, Carla? Saya meragukan cinta saya sendiri, Mas. Saya telah mengkhianati cinta Mas Aldo pada saya. Tergantung dari sudut mana kamu mengartikan cinta. Saya akan menyerahkan diri kepada yang berwajib. Saya akan menantikan sampai kapan.